Hai semuanya, buat kalian yang mau coba WhatsApp Persi 2020, kalian bisa coba Kuku WhatsApp. Ada beberapa fitur menarik dari Kuku WhatsApp. Yang pertama, kalian bisa ganti tema WhatsApp kalian. Caranya kalian klik tanda plus, terus pilih icon store. Di halaman ini, kalian bisa download banyak sekali tema WhatsApp yang kalian suka. Selanjutnya, kalian bisa ganti wallpaper tema kalian dengan video. Caranya buka menu customization, terus klik edit. Dan di sini kalian bisa pilih wallpaper video yang kalian inginkan. Satu lagi yang menarik dari Kuku WhatsApp, kalian bisa menggunakan stiker pada saat melakukan video call, di mana fitur ini tidak tersedia pada aplikasi WhatsApp standar. Dengan Kuku WhatsApp, kalian juga tetap bisa melakukan backup dan restore data seperti biasa. Yang pertama, kalian bisa backup data di WhatsApp lama kalian, terus di-restore kembali ke Kuku WhatsApp. Untuk mendownload Kuku WhatsApp, kalian bisa kunjungi situs resminya di kuku.tech, terus kalian klik tombol downloadnya. Jangan lupa download Kuku WhatsApp sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar kalian semuanya? Oke, jadi hari ini saya pengen ngeprank Embem. Saya udah berkali-kali di prank Embem. Sekarang gantian saya ngeprank Embem. Nih, kalau ini bakal video paling ngakak, sumpah. Nih, enggak percaya. Kalian tonton sampai habis, ini video paling ngakak ya. Saya enggak bohong-bohong, ini paling ngakak videonya, oke. Jadi rencana saya bakal pura-pura ngeprank mama saya, tapi seolah-olah suruh Embem ngeprank mama saya. Dan mudah-mudahan Embem mau ngeprank mama saya, oke. Kita bakal prank. Sebelum kita ngeprank mama saya, kita bakal dikusi dulu sama Embem seolah-olah. Oke, jadi buat teman-teman, subscribe dulu channel saya, subscribe juga channel Embem, follow juga Instagram saya, follow juga Instagram Embem. Kalau udah, kalian luar biasa. Kalau belum, gesentel semua kalian. Jangan lupa juga salam sukses buat kita semua. Oke, buat teman-teman, biasakan tonton sampai habis video saya ya. Jangan ada di skip, biar tidak salah paham. Dengar, sentel lagi. Yang pala yang nanti mama nih belum balik. Nah, nanti mama balik susah. Hah? Ini siapa jaga? Suruh Andre lah. Oke, guys. Kita siap-siap dulu ya. Dulu sama Embem. Nanti kita bakal lanjut lagi, oke. Hai. Hai, Dede. Hari ini kita ngeprank mami ya. Oke. Hari ini coba ayah prank mami ya. Ya. Oke. Oke. Sayang, udah belum? Hah? Yang berani enggak? Hah? Ya mama marah. Tidak, bilang nanti Dika kan. Mama kaget di mana? Ada, ini kayaknya gak usah kaget kan, diam-diam ya, saya lihat-lihat, gitu ya. Kayaknya tak sampai berbunyi, ini gak kaget nah. Gak berbunyi bener sih mama kaget yang. Ya kaget kan, tapi kaget biasa ya dia. Guys, jadi hari ini kita bakal ngeprank mama saya, Embem jadi pelakunya, tapi saya juga jadi pelakunya juga sih. Ini bilang gak usah, jadi banyak banget yang request. Bang, coba prank pocong bang, prank pocong bang, prank pocong bang. Oke, sekarang saya bakal dari Embem jadi pocong ya guys. Cinta. Apa enggak ayang? Ayanglah, kalau sekali. Enggak ayang. Tak enak kalau diganti mama tahu lah. Ayang kan tak tahu dia nanti. Ya, sip. Coba. Oke, let's go guys. Kita ambil perlengkapannya dulu guys. Let's go. Jadi gimana ya? Kan mama belum balik nih. Mama bapak belum balik kan? Ambil butik pakai mama ini Brio. Jadi kalau mama balik nanti kan kita akan tengah dia nih. Nanti di mana di depan? Depan. Nah, mama kan saya di depan kalau balik. Di belakang pintu. Sip. Oke guys, sekarang kita bakal lanjutin Embem jadi pocong ya guys ya. Enggak, kita bakal ngeprank Embem. Cepat guys, cepat. Cepat guys. Ih. Iyalah. Deteknya. Pakailah. Serem. Enggak lah, kena yang pakai. Tidak lah, kenapa? Jelek lah, ini kan baik kita ya. Ya. Lebay goyang-goyang. Enggak, boh. Ya. Siap belum puasa nih. Oke guys, tunggu guys. Jadi Embem mau pakai ini Embem. Embem nangis. Enggak mau pakai ini dia takut. Dia sok lagak ya dia tuh mau ngeprank orang ini apa gitu. Tapi tiba-tiba dilakukan dia nangis lagak ya saya. Santai dulu. Ada mau pakai mau kena andalan dia yang ada motif-motif bunga yang mengikuti channel kita lama pasti tahu mau kena ini seperti apa. Ada sejarahnya guys. Oke. Ya Bang, motif-motif sekali banyak. Mute yang dijikit kan noong. Udah, yang itu lah. Ini makeup guys. Ini sebelum mama saya pulang, mau makeup dulu guys. Oke, okay, let's go. Jadi kita ambil borgol dulu guys. Ambil borgol. Dede. Borgol guys, kita ngerjain Embem ya. Ba. Tunggu guys, mataku buram. Aku lagi suruh di kamar bentur. Ya aku tuh sebenarnya takut.
Gak tahu sekarang kenapa aku tuh takut sama gini-ginian. Jadi teman-teman pasti bosan kan kalau nonton Bang prank di kebang, Bang prank bambam. Oke, sekarang ini Mbem bakal jadi anak durhaka ya, prank mertua ya. Kita bakal mertua saya marah atau enggak ya? Mertua saya. Mertua yang lah. Mertua saya. Maksudnya mertua mama saya, mertua Mbem. Nah, maksudnya biar Mbem jadi anak durhaka ya, para wayang ya. Enggak usah wayang ya. Enggak usah deh rumah tahu ya. Oke guys, pokoknya itu. Kalau lebih gokil lagi guys ya. Kalau ngerjain mama saya, sebetulnya mama saya belum pulang. Mama saya lagi beli sayur untuk sahur. Ini idenya saya sih, ide saya. Mama, kalau mama nonton ini, mohon maaf mak ya. Kau sentuh nama rayang ya. Iya, dikaya nanggung, dosanya semuanya. Ha, iya. Lepas ini bukan cak pala, cak dosa mama. Oke guys, tunggu ya. Guys, ini udah siap yang Mbem ya. Pocong ada bunga-bunganya guys. Yang, jadi ntar kan mama pulang dari sini nih. Ini kan pintu utama. Mama pulang masih di sini. Jadi ayam di sini. Dan di situ ya. Sip. Jadi guys, oke, siap-siap ya Mbem ya. Mbem di situ. Dipocong. Nanti mama boleh sini. Mbem tuh jangan kemana mana jangan teriak-teriak. Jadi biar mama enggak terkejut benar ya. Biar mama enggak terlalu terkejut. Nah, ini yang ayam diam-diam di situ. Lalu sekarang ayam keluar dulu. Keluar gola. Kenapa? Ya ayam tak gerak-gerak. Jadi mama enggak terlalu terkejut. Kok? Iyalah, kalau ayam gerak-gerak nanti mama terkejut benar-benar. Kalau enggak diborgol juga sih enggak gerak. Iya, lebih enak diborgol, enggak kelihatan. Dan nggak pasti mana-mana. Ini kan ada tiang nih ya. Dewi kan bisa yang nggak segerak-gerak. Jadi yang mana yang di tiang nih. Yang ini nanti tiang ya nanti. Ya ku. Yalah. Bagusnya. Ya. Yalah. Guys, jadi Mbem di borgol dulu guys. Kayak buronan ya cinta nih. Ih, gitu ke. Nggak sebelah ya. Pak. Sebelah lah. Nggak sebelah lah. Pak. Nah, yang ini pelatihan hal bocong ini ah. Kenapa tuh sebelah ya? Sebelah ya, tak apa. Nah, diam gitu ya. Nanti yang mbak keluar kan buka pintu bang. Sip. Ayang? Ma, jika tunggu sini, tunggu di kamar. Atau ngintai mama dari luar. Bawa kamera satu lagi, ya. Masih lama, kak. Katanya sih udah jalan pulang dah. Pak. Ya, ayang kan di borgol lu. Ya, yang gerak-gerak, oke. Sip, aman. Saya segoyang di kantor mama dulu ya. Yang tunggu sini ya. Pintunya dibuka dulu enggak? Buka sikit enggak? Enggak. Hah? Buka sikit lah nanti mama tak enggak. Tak dobrak ada buanti langsung ke kau. Hah? Udah. Hah? Itu ya. Hah. Yakin di sini ya? Tidak bohong kau enggak? Nanti kalau mama datang kan kita gini. Hah. Nanti enggak ada gerak kan? Kan dibogol kan? Tadi bogol kan ayang bisa gerak. Ya? Oke? Oke teman-teman, pintunya dibuka sedikit, jadi Mbem nggak terlalu curiga ya. Oke, let's go. Panas, sedikit teman gue nak bobo nih, sempit. Benarnya aku takut nih. Ayang, Dika nggak dengar. Aku sebenarnya takut main pocong-pocong ini, gak tau ngapain sekarang ya. Mau kencing lagi nih. Ayang, mama masih lama kok. Mau kencing. Ayang, takut cinta nih, sini ya. Gimana lah. Ayang, kita mau kencing nih. Ayo sini lah kawan, kan cinta cinta takut. Mama apa pulangnya? Ayang, bukalah nih, sakit dengan cinta. Mau kencing nih. Cepat nanti cinta ngompol. Ayang. Mau kencing. Takut lagi nih. Lepas lagi. Ih, kaprek ayangnya. Bukan, ini sakit.
si Daniel. Ayang, mama udah datang belum? Lamanya. Aku sini. Panas. Ayang. Takut Cinta nih. Ayang. 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 Ih. Aduh. Ayang. 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 Cepat lah. Ayang. Yang cepatlah sakit tangan Cinta nih. Ayahnya bodoh. Guys, guys, jadi hari ini kita bakal ngeprank Mbom guys. Pura-pura ngeprank mami, mama saya, ternyata kita ngeprank dia guys ya. Shh, diam. Oke guys, hari ini kita berhasil ngerjain Mbom guys. Seolah-olah mau ngeprank mama saya ternyata belum. Ayang, nangis, mau nangis, mau nangis, mau nangis. Abang, kau ya Ji? Sampai sini, bawa guys. Oke, terima kasih buat teman-teman yang nonton video ini.